Hai, kenalin, ini temen gue, namanya Clarissa. Dia ini orangnya bisa dibilang paling disiplin di sini. Tuh, lihat aja cara berpakaiannya. Rapi banget kan? Udah kayak mau ngelamar kerja. Duluan ya. Oke. Yang itu namanya Citra. Dia itu yang paling senior di sini. Dengar-dengar sih, dia udah semester akhir. Terus banyak yang bilang kalau dia itu orangnya sok sibuk, kerjaannya keluyuran mulu. Dan gue kira nih, di antara mereka, kayaknya gue yang paling rajin bangun pagi. Tapi nggak tahu sih pas puasa nanti, soalnya ini puasa pertama gue jauh dari orang tua. Kirani, besok udah puasa loh. Lo udah siap belum? Serius, besok udah puasa? Iya, makanya lo pasang banyak alarm deh biar besok bangun pagi. Santai. Masih cepet bangunnya. Alas. gue masuk duluan ya. Iya. Ra, bangun. Udah mau imsak nih. Lo mau sahur emang? Aja kok, biasanya mah gue lancar bangun paginya. Ini karena alarm gue aja gak kedengeran. Kayaknya ketindih bantal gue deh. Nah kan, gara-gara gak sahur gue jadi lemes puasanya. Biasanya gak gini kok, lihat aja besok lancar jaya pasti puasa gue. Tumben sahur. Iya dong, gue kan pengen puasa lancar hari ini. Alhamdulillah. BTW, Kak Citra kemana? Tadi sih katanya dia mau sahur di luar deh. Dan ini adalah kegiatan gue sehari-hari. Mulai dari pergi ke kampus dengan semangat, jalan di bawah pohon rindang, ketemu dan say hello dengan teman-teman sekelas gue. Abis itu, lanjut nongkrong di kafe. Tenang, gak makan kok, cuma numpang wifi aja buat baca artikel sama ngerjain tugas, biar bisa jadi sarjana tepat waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, udah azan. Minum dulu. Emang udah buka? Loh, bukannya udah azan? Dih, orang itu suara ikan di TV.